video kali ini aku mau makan bakso kerikil. Ini dia tuh baksonya kecil-kecil, kayak modelnya kayak kerikil gitu. Nih aku kasih lihat ke teman-teman. Duh, dia kecil aja. Pasti panas. Oke, mumpung masih panas, aku suka yang panas-panas. Karena sekarang di Indonesia ini lagi musim hujan. Di tempatku hampir setiap hari hujan. Semalam tuh semalaman hujan terus-terusan. OMG, hawanya sekarang agak dingin-dingin gitulah. Jadi ini adalah makanan favorit aku biar menghangatkan badan, terus pedes lagi, panas, pedes. Itu kesukaan aku. Whatever itu, mau musim panas ataupun gimana, aku tetap suka yang sup panas-panas seperti ini. Ini BTW sausnya sudah campur sama cabe dan juga kecap. Ini tadi aku titip ke adikku ya. Yang jualan ini ada di SD. Terus aku titip minta tolong buat belikan ke adikku. Sip. Itu sebenarnya kayak pentol daging gitu loh, jadinya ya hampir sama lah kayak bakso, cuma dia nggak ada mie sounya, nggak ada sayurannya gitu, nggak ada. Look at this, coba lihat nih. Oh, manja. Ini. Sip kan, paling enak nih kayak gini nih. Kemanapun aku pergi, kalau lagi istirahat kayak di jalan itu, yang wajib itu adalah bakso yang panas-panas seperti ini. Aku suka. Sip. Mari kita makan. Amin. Sip. Mudah-mudahan pedasnya pas ya. Ini segini nih 5.000 loh. Segini 5.000. Pedes. Sulap ya, sepura nih. Pedes, Rek. Seneng aku kalau kuahnya merah kayak gini. Aku suka kalau sausnya itu banyak. Jadinya pedes, kecut, manis, sedap, campur aduk. Ini dikasih apa tadi? Kok kayak ngeblur ya? Ngeblur enggak? Sik. Kok tak ngeblur lagi? Sik. Dulu. Aduh. Ini dikasih anu gaji. Kenyal-kenyal gajah ini. Kuahnya sip. Bakso, makanan favorit. Dulu aku semasa hamilnya Sila, sing tak ngidam itu bakso. Ngidam tiap hari itu, hampir tiap hari itu bakso. Pernah sewaktu aku hamil Sila, terus aku ngajakin suamiku tuh makan bakso gitu ya. Terus aku udah habis satu porsi, dia juga udah habis. Terus aku minta nambah. Katanya dia gini, ini mah bukan kepengen tapi lapar, bilangnya kayak gitu. Loh, enggak, apa jangan kepengen kok. Ini aku, kan sing sak mangkok kayak aku, sing sak mangkok kayak anak ini. Nah,
Sip. Kalau makan bakso di Gunung Bromo kayak sesuai, soalnya kuahnya cepet dingin. Di sana kan dingin ya. Jadi kalau makanan atau minuman yang panas tuh cepet banget dinginnya. Tapi begitu udah turun dari Gunung Bromo, lidah tuh rasanya kayak pecah gitu lah. Bapak kewahingan, adem-adem. Enak ya. 5.000. Warak mangan nih guys. Tuh aku BTW lagi ngerendam cucian, belum cuci baju aku. Udah jarang ada panas. Cucian nggak kering-kering, aduh. Akhirnya tetap aku taruh di depan rumah itu, sebelah rumah. Kan di depan masih buat teras, jadinya nggak bisa nyemur di situ. Aku taruh di situ biar airnya tuh turun. Nanti kalau udah agak setengah kering, aku masukin biar nggak kena hujan, terus aku kipas. Soalnya aku masih belum punya pengering. Di depan rumah tuh kan masih kaplingan semua ya, masih belum ada yang bangun. Yang di sebelah barat sendiri nih yang bangun cuma dua rumah, rumahku sama orang Baiton. Terus depannya tuh kan masih kayak kelihatan kaplingan sawah gitu kan, itu banyak sekali airnya yang mengenang di situ. Bukan mengenang masa lalu. Kemarin udah kemarin-kemarinnya sih aku sempat buat video tentang icip-icip keripik oleh-oleh khas Malang, karena adikku habis rekreasi dari Malang. Terus ada keripik rasa nanas, rambutan, apel, dan juga nangka. Sayangnya videonya kehapus. Jadinya aku gak bisa ngedit. Tapi BTW aku seneng makanan khas Malang, karena aku juga pernah tinggal di Malang dulu waktu semasa sebelum nikah. Aku pernah jadi sales terus ngekos di Malang. Terus aku juga pernah kuliah di Malang tapi gak sampai selesai. Aku nggak lanjut kuliah bukan berarti aku ada masalah di kampus, bukan. Tapi aku lagi ada masalah keluarga yang membuat aku frustasi buat melanjutin kuliah. Padahal waktu itu aku semangat-semangatnya kuliah. Tapi mungkin bukan jalannya aku kali ya. Jadinya ya sudahlah. Padahal dulu sewaktu aku mau daftar kuliah itu, guru-guru di SMA aku itu semuanya saling support gitu lah ya. Terus wali kelas SMA, wali kelas waktu aku masih sekolah SMA dulu, beliau juga nyemangatin aku. Terus sampai-sampai ada guru juga yang ngasih uang saku buat berangkat ke Malang. Kamu harus kejar impian kamu, kayak gitulah guru-guru itu dulu. Terus aku juga sampai-sampai dikasih uang sama bapak kepala sekolah waktu itu. Aku ya gimana ya, terharu loh waktu itu. Guru-guru pada nyemangatin aku. Pokoknya aku gak kuliah, tapi
karena semangat dari mereka nyemangatin aku kuliah, aku daftar kuliah, tapi kuliahnya nggak sampai selesai. Aku cuma bertahan 3 bulan di situ. Padahal aku waktu itu pulang kuliah, aku masih ngelesin anak-anak SD, SMP, SMA di rumahku, lumayan lah ya. Bayarannya bisa buat ongkos kuliah. Tapi gak hebat lah. Semua yang aku lakukan pada waktu itu serba salah. Padahal aku punya keinginan dulunya. Aku kepingin jadi guru bahasa Inggris atau bergulung di bidang yang berbau bahasa Inggris itu. Aku habis lulus. Semua harapan itu hilang. Semua harapan itu sirna. Mungkin sudah jalannya seperti itu. This is life. Terkadang aku berpikir, kenapa harus aku yang selalu mengalah dengan keadaan? Kenapa harus aku dan kenapa harus aku Ayano? Mungkin Allah memilih aku. Mungkin Allah memilih aku karena Allah menganggap aku kuat untuk menjalani semua ini. Aku kalau mengingat masa laluku, itu rasanya kayak memang hidup itu harus diperjuangkan ya, harus berjuang mati-matian untuk dapetin apa yang kita inginkan. Itu pun terkadang nggak sesuai apa yang kita harapkan. Aku pernah sekolah gak makan. Aku juga pernah sekolah itu gak punya uang saku. Sampai-sampai aku jualan gorengan ke sekolahan biar aku punya uang saku. Waktu itu harga gorengan 500 rupiah. Terus aku ambil dari agen, harganya 400 rupiah. Jadinya per gorengan tuh aku dapat keuntungan 100 rupiah. Jadi aku berpikir kalau aku bawa 50 gorengan, aku bisa dapetin uang 5.000 rupiah. Dan ini seperti itu. Alhamdulillah aku setiap jualan tuh selalu habis. Jadinya uang 5.000 itu buat PP, pulang pergi naik kendaraan 2.000 rupiah, terus bayar penitipan sepeda mini 500 rupiah, 2.500, yaitulah uang sakuku. Aku bersyukur banget kalau pas lagi tanggal muda, karena kadang ada guru yang ngeborong gorenganku itu. Semoga suatu saat masih dipertemukan sama beliau. Beliau adalah guru bahasa Indonesia. Bapak-bapak. Dia tuh kayak gini waktu itu. Mau jajan apa kondok? Gorengan, Pak. Biroan itu ini. 500-an, Pak. Aku gak pernah malu di hadapan teman-teman. Kadang aku iri ngeliat temen aku.
ya wis piro totalan iku. Tak tuku ya aku kabeh mau cari apa aku gak pernah lupa semua kebaikan guru-guru sama aku. Apalagi kalau waktunya kalau kelas 3 SMA itu kan ada tambahan pelajaran, pulangnya kan agak sore. Itu biasanya bawa nasi itu anak-anak. Yang lainnya ya alhamdulillah, atau lauknya ya gitulah, kalau aku ya nggak mungkin jauh dari yang namanya tempe, tempe mendol. Ya semoga ya aku lah, penting-penting warak kok masih koi. Pernah aku nggak pernah waktu nggak bawa uang saku itu ya dari gue nebeng, nebeng sama anak-anak, nebeng sama guru-guru. Waktu itu sudah pun aku sendirian, aku ngeliat semua teman-temanku wis sudah ada orang tuanya, sedangkan aku mungkin itulah pengalaman aku ya. Pahit kalau aku dengar, kalau aku ingat dengan masa lalu itu pahit banget. Aku bersyukur kehidupanku yang sekarang, alhamdulillah bersyukur sekali. Aku masih dikasih kesempatan buat membahagiakan orang-orang di sekitarku. Kayak adik-adikku, anakku, orang tua. Meskipun aku masih belum bisa membahagiakan sepenuhnya gitu ya, pokoknya tetap bersyukur. Bersyukur itu memang penting. Kita masih bisa bernapas sampai saat ini, itu adalah anugerah yang paling terbesar, yang terindah. Aku kalau mengingat masa lalu itu mungkin gak bakalan berhenti untuk nangis. Tapi semua itu mengajarkan aku untuk jadi orang yang lebih kuat. Kuat dalam berbagai masalah. Kuat. You must believe. Kamu itu adalah orang yang kuat. Karena masih ada banyak orang yang lebih parah kehidupannya daripada kita. Mungkin segini dulu kali ya, sambil tadi makan bakso kerikil. Entah kenapa kok aku kepingin sedikit nge-share tentang pengalaman aku sewaktu aku sekolah dulu. Kalau masih ditanyain cerita masa dulu itu banyak sekali, banyak sekali. Dan aku terima kasih banyak buat subscriber yang masih setia sampai saat ini ngeliat video aku. Aku cuma berpesan sama teman-teman semua, ambil sisi positifnya, buang negatifnya jauh-jauh. Okay, thanks for watching. Bye.